Bismillah ya. Nah, ini tadi kita sudah sempat ngebongkar juga ya, spot sneaker sama sebelahnya basket. Yang gua bilang nih, siapa cepat dia dapat ya kan. Nah, gitu aja ya kan. Mudah-mudahan yang orang Kelapa 2 di Depok merapat ke sini nih. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat ya. Langsung aja WhatsApp-nya ke sini. 0877 0269 417. Ya, nah nomor WhatsApp-nya. Jadi orang Kelapa 2 Depok gak usah jauh-jauh kalau belanja nih, tempat dia aja nih. Nah, bang, dalamnya bagaimana sih? Gua sendiri pun belum lihat. Ini baru yang ngebuka nih. Ya kan nih bang ya. Nah, bismillah nih ya. Nah, yang kita harap-harapkan maunya yang asik itu kan ya. Nah, ini support sneakernya nih. Isinya kita hitung 120 piece, kita hitung di sini bawah 10, kita hitung bawah 10, kita hitung bawah dong 10 bawah ya kan. Udah yuk. Nah, yang pasti kan barangnya kan udah cantik nih, mau dilihatin apa? Adidas Jordan. Nah, Puma nih, Adidas tuh tapaknya tuh ya. Nah, Puma Samba. Ini Kacai. Kacai bro. Cekpok. Oke. Cekpok. Kacai. Kacai lagi. Kembar. Gas. Ji. Nah, ini apa? Ada dek siapa tuh? Yeji 775. Lagi. Oh ya. Oh, lumayan tuh waktu itu. Oke. Dari sekarang ya, kita masuk ke sini. Coba satu. Nah, kantor yang dari situ. Nah, itu kantor kerja. Nah, itu. Man, masuk man. Ya. Itu bagus sih. Ya. Adidas apa nih? Dia ya, tek. Lagi viral itu. Ini waktu lama banget tuh, waktu zaman awal SMA kan. Ya. Bincang deh. Mana SP? Oh, juga. Sepatu. Itu enggak, itu enggak. Dari sini ngitungnya nih. Man, ini tuh 10 lempar sini. Tadi yang ngitung. Teng-teng sini nih. 10, 3, 8, 13, 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
Balang dia ya bang ya, ini lebih banyak snekernya ya, sneker lebih mahal daripada spot. Ini yang 20.
udah nyelip pasien dapat. Itu barang sehat nih, Bang. Nah ini nih, ini yang bahaya ini nih, Lacoste. Lacoste ini, buaya darat nih. Ada salah ada wanita, biji matanya pelotot. Ini 80 ya. Pastinya benar sih kalau 120 pasti. Nih. Ini sih. Mana mau ini dia. Sampai ngeliat orangnya tuh. Oke. Jadi sebenarnya gini sih ya, kalau yang orang Kelapa Dua daripada jauh-jauh ya kan Bang ya, datang ke tempat abang lebih enak ya kan Bang. Abang kan pemula nih, bolehnya tertarik di barang second hand bagaimana nih Bang? Ya awalnya nonton YouTube, iseng-iseng buka YouTube, ada abang nih, kontennya menarik gitu, apa tuh nyeleneh gitu. Ada yang bilang ngomel-ngomel kalau ya itu jadi keterusan, belajar-belajar pengen. Tapi sebenarnya mah enak sih, kalau barang kayak gini nih ya, untungnya satu sepatu aja Bang ya, kayak gini nih. Kalau misalkan kita jual 300 ribu lah ya, taruhlah 300 ribu, udah ada lebih. Kalau dua, berarti udah kita satu hari kerja. Satu hari kerja berapa? Misalkan 300 ribu. Kadang-kadang kita ngejual bisa nyampe satu hari kerja gaji. Gaji kita berapa sih kan? Misalkan 300 ya, sehari. Kalau misalkan ngejual ini, bisa nyampe 700, bisa lebih. Ya, kalau kita jual 700 ya agak bingung juga. Gucci barunya kan lumayan. Biar kata Duda juga kan namanya bagus ya, Bang. Betul enggak, Bun? Gucci. Tahu sesnya ini nih. Ses. Hak apa? Gucci. Barang hilang. 38. 38. Sedikit aus aja sih ya. Wajar. Buat khusus penggemar.
Ya, yang pastinya kalau buat berbisnis, kita berbisnis harus punya barang sih. Iya. Kalau tanpa punya barang, kita nggak bisa. Bagaimana kita buat berniaga, ya kan? Yang penting niat, nawaitunya ada. Oke, okay, thank you yang udah bikin kontennya. Mantap. Uh-huh. Sukses buat KJR selalu.